Halo sahabat Inspirasi News. Kecerdikan Presiden Joko Widodo dalam mengelola negara dan berpolitik dinilai mirip Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lawan politik bisa dirangkul dan goncangan politik bisa dikendalikan dengan baik. Ini menunjukkan kecerdikan Presiden Jokowi mirip Ali bin Abi Thalib, kata Koordinator Pandu Jokowi Haryanto Subkti dilansir Suara Nasional Ahad 3 Mei 2020. Menurut Haryanto, tuduhan lawan politik bahwa Presiden Jokowi plunga-plungu tidak terbukti. Presiden Jokowi mengambil keputusan tanpa intervensi pihak manapun. Beliau juga konsultasi dengan para ahli termasuk para ulama dalam setiap mengambil keputusan, jelasnya. Kata Haryanto, justru yang terjadi lawan politik semakin tidak berdaya menghadapi Presiden Jokowi. Banyak lawan politik Presiden Jokowi yang tumbang dengan sendirinya dan mantan wali kota Solo itu tetap bekerja untuk rakyat Indonesia, papar Haryanto. Ia mengatakan, Presiden Jokowi pun tidak dendam terhadap lawan politik yang tiap hari menghina, memfitnah tiap hari. Justru dosa Pak Jokowi berkurang akibat difitnah, dihina oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pungkasnya.